Dan bagi meningkatkan pencapaian pelajar dalam STM pada masa depan, Kementerian Pendidikan akan mengambil 64 guru penutur jati bahasa Arab dari Asia Barat sebagai tenaga pengajar pada 2016. Datuk Seri Dr. Kai berkata kertas cadangan pengambilan itu telah diluluskan pada peringkat kementerian tetapi masih menunggu kelulusan kabinet. Peringkat kita dah lulus tapi kita nak dapatkan kelulusan di peringkat agensi pusat lah, peruntukan dan sebagainya. Dan ini bergantung kepada kelulusan pihak kenaan lah. Kita rancang 2016. Malah cadangan tersebut akan dapat memberi sokongan kepada guru bahasa Arab sedia ada bagi meningkatkan penguasaan bahasa itu dalam kalangan mereka.